السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه. أما بعد، يعني حرمتي أستاذ فيزال مدير تحفيز الدينية جواتن قوس سورة الدينية para pelajar tahfiz ad-diniyah tuan-tuan haji puan-puan hajah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberi peluang, beri izin kepada kita untuk kita sama sambung bacaan hadis dalam kitab Bidayah wa Nihayah Fitan wal Malahim Imam Nukathir rahimahullah. Baik, satu hadis berkaitan dengan Dajjal. Kita masih lagi dalam bab Dajjal dan kita tengok kepada hadis seterusnya. Hadis ini merupakan hadis sahih juga daripada Sahih Muslim. Hadis sebelum ni pun mengenai Tamim Ad-Dari pun daripada Sahih Muslim, dan hadis ini juga hadis kedua daripada Sahih Muslim, menceritakan daripada An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang nama An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan soal Dajjal pada suatu pagi. Dalam bercerita itu baginda meringankan dan memberatkan. Nuwas bin Sam'an kata, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami tentang Dajjal ini. Ada kala dalam cerita Nabi ini Nabi memberatkan, Nabi menekankan, maksudnya ada benda penting yang Nabi nak sebut dekat sini. Ini uslub dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kala Nabi tanya sahabat berulang-ulang nak menunjukkan benda ni penting. Ada kadang-kadang sahabat tanya berulang-ulang, Nabi jawab benda yang sama juga, nak menunjukkan benda ni penting. Ini kaedah dakwah Nabi SAW. Ada perkara yang memberatkan, ada perkara yang Nabi SAW ringankan. Dan Nabi SAW diutuskan, inna arsalnaka bilhaqi bashira wa nadhira. Sesungguhnya kami utus kamu wahai Muhammad untuk bawa kebenaran, bilhaqi bashira, untuk bawa berita gembira. Berita gembira, siapa yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan ketaatan, maka Allah Taala akan beri syurga kepada dia. Nadhira ini amaran. Amaran, siapa yang ingkar melawan Allah Subhanahu wa taala, buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka ada peringatan. Peringatan apa? Ada neraka yang Allah Taala sediakan untuk mereka. Maka sehingga bila Nabi cerita pada sahabat ni dengan nada dia, ada kala Nabi beratkan, Nabi tekankan, Nabi ulangkan, ada kala Nabi ringankan, bersungguh-sungguh Nabi cerita pada sahabat tentang Dajjal ni, sampaikan sehingga kami menyangka dia ada di rumpun pokok kurma. Hingga sahabat-sahabat ni bila dengar cerita Dajjal daripada Nabi, rasa macam Dajjal tu dah muncul, dah ada dekat pokok-pokok kurma sekitar Madinah. Kita hari dengar cerita Dajjal, kita rasa macam jauh lagi, tak sempat ni, lambat lagi ni, tak sempat kita Dajjal. Pada sahabat-sahabat 1400 tahun dulu dengar cerita Dajjal daripada mulut Nabi SAW sendiri, dah rasa macam Dajjal tu dah ada dekat sekitar Madinah lah. Kemudian ketika kami mendatangi tempat itu, agaknya Rasulullah SAW mengerti apa yang dimaksudkan oleh kami. Baginda SAW bertanya, ada apa dengan kamu? Bila kami rasa Dajjal ni macam ada dekat kami, maka sahabat-sahabat Nabi SAW ni pergi cari dekat pokok-pokok kurma. Takut-takut ada Dajjal dekat sekitar pokok kurma Madinah. Kerana bila dengar cerita Nabi ni macam Dajjal dekat sangat dah. Ini cerita Nabi 1400 tahun dulu. Rasa macam Dajjal dekat sangat, sampai sahabat-sahabat pergi cari Dajjal dekat pokok-pokok kurma sekitar Madinah.
Kemudian bila sahabat-sahabat ni ramai-ramai pergi masuk pokok kurma macam kita lah. Ha, kalau kita nampak tiba-tiba ramai-ramai masuk pokok pokok kelapa sawit ramai-ramai pergi cari kelapa sawit. Ha, kadang-kadang buru ayam hutan, kadang-kadang cari benda dalam kelapa sawit. Eh, kita pun pelik ni, mesti ada benda cari ramai-ramai ni kan. Ha, apa nama Abang Sam biasa duduk kat surau, tiba-tiba duduk kat lalan kelapa sawit. Orang pelik ni, mesti ada benda dia cari dalam ni. Maka bila sahabat Nabi, bila Nabi SAW nampak sahabat-sahabat ramai duduk dalam ladang kelapa sawit, ladang kelapa sawit, ladang kurma ni ramai-ramai, maka Nabi SAW tanya kepada sahabat-sahabat, ada apa dengan kamu? Ha? Kamu ni duduk dalam ladang kurma ramai-ramai ni cari apa? Ha, cari apa? Kemudian kami menjawab, ya Rasulullah, kamu pernah cerita tentang Dajjal pada suatu pagi. Dalam bercerita itu kamu meringankan dan memberatkan sehingga kami menyangka dia ada di rumpun pokok kurma. Ya Rasulullah, hari itu kamu cerita pada kami tentang Dajjal ni, sampai kami rasa Dajjal ni ada dekat dalam pokok kurma ni. Jadi kami pun ramai-ramai ni carilah Dajjal, takut jumpa Dajjal dekat pokok kurma ini. Kemudian Nabi SAW menjawab, selain Dajjal, ada yang lebih aku khawatir daripada kamu sekalian. Kerana walaupun dia muncul, selagi aku masih ada di tengah kamu, maka aku masih boleh melawannya. Tetapi kalau dia muncul sedang aku tidak ada lagi di tengah kamu, maka setiap orang harus membela dirinya. Nabi sebut bahawa kalaulah Dajjal muncul, waktu aku ada, tak apa, jangan risau. Kerana aku ini akan bersama dengan kamu, mempertahankan kamu daripada Dajjal. Tapi bila aku dah tak ada nanti, ha, ni kita pasal kita tentang zaman kita lah ni, bila aku dah tak ada nanti di tengah-tengah kamu sekalian, kemudian Dajjal muncul, maka kamu semua kena mempertahankan diri kamu sendiri. Kita semua ni dah tak ada Rasulullah dah. Rasulullah dah meninggal 1400 tahun dulu. Maka kalau Dajjal muncul di zaman kita, kita yang kena mempertahankan diri daripada fitnah Dajjal. Kerana Dajjal ini dia mempunyai pengikut daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, yang ahli maksiat, yang tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikut hawa nafsu, ni pun akan jadi tentera Dajjal. Sebab tu fitnah Dajjal yang sangat dahsyat. Nabi kata semua orang bila sampai Dajjal, jaga diri masing-masing. Jaga diri macam mana? Ikut seperti mana yang Nabi SAW ajar. Hafal surah Kahfi, jaga amal soleh, baca doa-doa pelindung daripada Dajjal, memelihara diri dan ahli keluarga daripada Dajjal. Ini semua tanggungjawab masing-masing. Kerana kalau tak, Dajjal datang dalam keadaan kita tak sedia, dalam keadaan kita tak mempunyai ilmu untuk mempertahankan diri kita daripada fitnah Dajjal, mempertahankan keluarga kita daripada fitnah Dajjal, ditakuti kita akan jadi tentera Dajjal semua. Kerana ramai orang yang tak tahu tentang ilmu-ilmu berhadapan dengan akhir zaman. Sedangkan Nabi SAW sampaikan banyak pesanan, banyak peringatan, banyak doa, amalan dan sebagainya untuk kita bersedia-sedia berhadapan dengan tanda Dajjal. Sampai Nabi dah sebut tanda sekian-sekian-sekian-sekian yang kita pernah sebut sebelum ni dalam hadis-hadis sebelum ni tentang tanda-tanda muncul Dajjal. Kamu kena siap sedia. Tapi dalam keadaan tak ada ilmu, kita jahil, tak pernah pergi belajar tentang hadis-hadis mengenai akhir zaman, apa yang Nabi SAW pesan pada kita, maka ditakuti bila Dajjal muncul, kita tak reti membezakan fitnah Dajjal, akhirnya kita terjebak dan Dajjal. Dan yang kita takuti sekali adalah kita mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan kafir. Kerana fitnah Dajjal ini, bila orang bertemu dengan Dajjal, dia jadi kafir, Dajjal lalu pergi, dia akan terus jadi kafir dan mati dalam keadaan kafir. Ini yang kita takuti sekali. Kerana Allah Ta'ala pesan pada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Sebab tu dalam hadis sebelum ni kita pernah baca, dalam keadaan masyarakat rosak pada waktu tu sebelum Dajjal muncul, masyarakat akan berada dalam keadaan rosak. Semua orang tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk dalam masyarakat pada waktu tu, kita pun akan rosak sekali. Nabi pesan suruh larikan diri daripada masyarakat. Sampai tahap macam tu Nabi pesan. Kenapa? Nabi kata, biarlah kamu mati dalam keadaan kamu menggigit akar kayu, lebih baik daripada kamu mati dalam keadaan kelaparan, duduk seorang-seorang jauh daripada orang ramai. Itu lebih baik tapi mati dalam keadaan beriman, daripada duduk dalam kelompok masyarakat, masyarakat yang rosak pada waktu tu, kita rosak dan kita mati dalam keadaan rosak sekali, rosak akidah. Na'udzubillah min zalim. Ha, maka Nabi kata setiap orang harus menjaga diri sendiri bila aku dah tak ada nanti, bila Dajjal muncul. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifahku dalam melindungi setiap muslim. Orang Islam, Allah Subhanahu wa taala akan lindung dia. Bila orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan lindung dia. Dajjal adalah pemuda berambut sangat keriting. Ni kita cerita ni baru-baru ni dalam sebulan dua bulan lepas.
ada viral dekat dalam media sosial. Adalah seorang ni dia kata Dajjal ni handsome, dia kata. Kok mana pula Dajjal ni handsome, dia kata. Viral. Viral. Budak-budak muda tweet dekat Twitter, keluar dekat Instagram, dia kata Dajjal ni handsome. Dia kata Dajjal ni handsome. Kok mana, bila kita baca hadis tak jumpa pun hadis kata Dajjal ni muka hidung mancung ke, kulit putih ke, tak jumpa. Ni kita akan jumpa. Nabi sebut apa? Dajjal ni pemuda berambut sangat keriting. Matanya menonjol keluar. Aku umpamakan dia seperti Abdul Uzza bin Qattan. Zaman Nabi ada seorang ni, dia macam Dajjal ni. Dia tak handsome. Kita baca juga sebelum ni, Dajjal ni kulit dia hitam, hitam dia macam macam kulit hitam yang sangat hitam tapi pucat. Tangan apa nama, badan dia gempal, pendek. Memang tak ada ciri-ciri handsome. Tapi kok mana dia kata Dajjal ni handsome pun, kita pun tak tahu juga. Ni pun kena hati-hati juga. Kemudian Nabi kata, barang siapa mengalaminya, barang siapa yang jumpa dengan Dajjal, terserempak dengan Dajjal, hendaklah dibaca permulaan surah Al-Kahfi. Permulaan surah Kahfi, dalam hadis lain sebut, dalam Sahih Bukhari sebut, baca daripada ayat 1 hingga 10 kan? Kita dah sebut banyak kali kat sini. Antara senjata paling ampuh untuk menghadapi fitnah Dajjal ada suratul Kahfi ayat 1 hingga 10. Hafal dengan lancar. Ini akan jadi pelindung kita, akan jadi pelindung rumah kita daripada fitnah Dajjal, daripada sihir Dajjal, daripada tentera-tentera Dajjal, melindungi keluarga kita. Kita suruh ahli keluarga kita hafal suratul Kahfi ni ayat 1 hingga ayat 1 hingga 10 kan. Surah Radio Ikim pagi Jumaat biasa dibaca ayat 1 hingga 10 tu. Hayyil lana min amrina rasyada. Kita apa sampai situ pun boleh. Apa baca hari-hari dalam solat. Dalam solat kita baca, sembahyang sendiri kat rumah baca alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitab sampai wa hayyil lana min amrina rasyada. Hari-hari kita baca, insya-Allah dia akan jadi lancar. Dia akan jadi lancar. Ni sembahyang kat rumah asyik baca surah sama je, inna a'tayna qul huwallahu ahad. Paling panjang inna anzalna. Baca qul ya ayyuhal kafirun tak habis. Wala a'budu ma ta'budun wala antum ma'budu ma'bud wala ana 'abidu ma'abattum wala antum, pusing-pusing tak habis. Sebab apa? Baca inna al-tawina panjang. Baik. Apa? Kemudian dia akan keluar dari celah perbatasan di antara Syam dan Iraq. Lalu dia merosak ke kanan dan merosak ke kiri. Baik. Nabi sebut bahawa dia akan keluar di antara Syam dan Iraq. Setengah ulama sebut kawasan Dajjal yang akan keluar ini tempatnya nama dia Khurasan. Sebahagian dia dalam Turki, sebahagian dia dalam Iran kawasan dia. Tapi sebahagian ulama juga menyebut bahawa Dajjal ini akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sebelah Yaman dan Bahrain. Kerana dia berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari yang jumpa Dajjal dekat pulau tu tadi. Maka ulama-ulama kata macam itu. Baik, boleh jadi juga Dajjal ni pada permulaan dilepaskan daripada belah Yaman dan Bahrain, pulau dekat situ. Tapi dia tak menonjolkan diri dia. Kerana ada hadis juga yang menyebut bahawa Dajjal ni mungkin dilepas tapi dia tak tonjolkan diri dia dulu. Dia duduk dalam masyarakat, dia bergaul dengan orang ramai sampai waktu masa baru dia akan munculkan diri dia, dikenalkan diri dia pada Dajjal. Lepas tu ada ulama-ulama sebut juga bahawa bila masa Dajjal akan kenalkan diri dia pada Dajjal, bila anak buah dia kalah. Siapa anak buah dia? Israel. Bila Israel mula kalah, anak buah dia dah mula lemah pada waktu tu, barulah Dajjal yang akan tunjuk kenalkan diri dia dan akan pimpin tentera dia untuk melawan umat Islam pada waktu tu. Dan kita pernah baca sebelumnya hadis tentang Imam Mahdi sebelum munculnya Dajjal. Imam Mahdi akan ketuai beberapa ekspedisi peperangan. Dan sampailah satu ekspedisi itu, hinggalah tentera musuh pada waktu itu hampir kalah, syaitan menjerit pada waktu itu. Syaitan duduk atas bukit, jerit pada tentera Islam. Dia kata, Dajjal dah muncul kat kampung kamu. Dajjal dah muncul kat kampung kamu. Padahal Dajjal tak muncul lagi pada waktu itu. Maka tentera Islam pada waktu itu balik semula ke kampung halaman. Bila balik semula ke kampung halaman, barulah Dajjal muncul pada waktu tu. Nampak? Ini adalah tanda-tanda pada waktu Dajjal nak muncul tu. Baik. Wahai ham, Dajjal ni dia akan merosakkan ke kanan dan merosakkan ke kiri. Dajjal ni akan datang dengan fitnah yang merosakkan. Sebelum Dajjal muncul lagi, tentera-tentera dia dah merosakkan umat Islam terlebih dahulu. Dia akan merosakkan umat manusia terlebih dahulu, supaya bila Dajjal muncul, manusia ni dah rosak. Dah senang dah nak buat kerja Dajjal ni. Macam kita lah, kita ni kalau nak lapangkan tanah, beli tanah dalam semak, nak buat bangunan apa semua payah.
maka kita kena tebas dulu. Kena tebas dulu, kena bawa beho dulu, tolak dulu, tabang, tebang apa semua. Bila tanah tu dah rata, mula mudah untuk kita bina bangunan, buat piling apa semua. Begitu juga, Dajjal ni, anak buah dia dulu dilepaskan ni, kerja dia tebas dulu. Dia rosakkan dulu manusia dengan pelbagai-bagai cara. Bila manusia dalam keadaan rosak, duduk dalam sistem hidupnya rosak, bila Dajjal muncul pada waktu tu, mudah untuk Dajjal untuk mempengaruhi dan merosakkan manusia, untuk menarik manusia untuk menjadi pengikut Dajjal. Baik. Kemudian Nabi pesan, wahai hamba Allah, teguhkanlah hatimu. Pada waktu Dajjal muncul ni, orang beriman hati kena kuat. Kerana fitnah Dajjal ni sangat kuat. Kalau kita ni dalam keadaan iman kita kuat tak kuat, kuat tak kuat, tak kuat, takut bila Dajjal muncul kita akan ikut Dajjal. Kerana pada waktu inilah iman kita sangat akan sangat diuji. Kita ni pada waktu Dajjal belum muncul lagi pun, kita dah mula fikir, mana nak ikut ni kan? Pergi bank, antara bank sistem Islamik dan konvensional. Pergi bank tanya, mana lagi untung? Dia tak kira mana lagi Islamik, dia kira mana lagi untung. Baru dengan ujian dunia yang sedikit, dah pilih dunia. Agama letak ke tepi. Semalam saya pergi, apa nama, macam saya pernah cerita sebelum ni, kat rumah saya tu ada kedai nombor ekor tu kan. Semalam pergi kedai mamak, semalam pergi kedai mamak. Jadi berhenti, dia ada hari-hari dia yang ramai orang. Jadi kita berhenti tu sebab kita tak ada parking nak pergi kedai mamak. Gitu. Tengok tak ada parking. Tengok ada satu parking tu betul-betul dekat kedai nombor ekor. Mari kita berhenti lah. Maksudnya nombor ekor, saya cakap dengan isteri saya. Kita tengok muka seorang-seorang yang keluar daripada nombor ekor ni. Muka Melayu. Oh my. Saya rasa 40% muka Melayu. Ada kadang-kadang muka pakcik ni, dia tengok kita perhati dia daripada dalam kedai, dia keluar-keluar, dia tutup helmet muka dia. Dia segan. Ada jugalah malu sikit kat dia kan. Ada yang saya nampak tu, keluar daripada motor sebelah saya tu, dia bangun. Dia jalan, dia tengok dulu kedai, dia tengok saya perhatikan dia, dia terus pergi pusing jalan tempat lain dulu. Dia segan nak masuk. Ini baru dunia, baru kesempitan dunia, nampak macam ada untung sikit boleh dapat jackpot dekat apa nama, dekat nombor ekor, dah tinggalkan agama, sanggup pergi kerja nombor ekor. Kerana keuntungan dunia sedikit, ni belum muncul Dajjal lagi. Pada waktu muncul Dajjal, makanan tak ada, minuman tak ada, hidup kekeringan, manusia dalam keadaan kebuluran. Dajjal datang bawa hujan, datang Dajjal datang bawa makanan apa semua. Ramai orang yang akan ikut Dajjal pada waktu tu. Ni ujian fitnah Dajjal yang sangat dahsyat. Kalau kita ni, hidup kita, dunia dalam hati kita, maka mudah untuk kita ikut Dajjal. Kerana Dajjal ni akan datang bawa dunia. Tapi kalau kita ni, hati kita, hubungan dengan Allah SWT kuat, tu Nabi pesan, naklah kamu teguhkan hatimu, hubungan kita, kita jaga, kita yakin bantuan daripada Allah SWT kuat, maka kita akan selamat. Tapi kalau tak kuat, dia payah. Kalau tuan-tuan biasa tengok orang, manusia ni diuji pada waktu lapar. Waktu lapar ni buat manusia diuji. Kalau tuan-tuan pergi, biasa pergi bantuan-bantuan, apa nama, pergi kem-kem bantuan, kem pelarian dan sebagainya, tuan-tuan akan nampak situasi ni kan. Orang yang dalam keadaan susah, bila tuan-tuan turun bawa bantuan ni, kalau tuan-tuan tak pandai cara dengan tuan-tuan sekali, kena tarik sekali kan. Tuan-tuan tengok mudahlah, kalau saya rasa tak payah pergi kem pelarian, tuan-tuan pergi Mekah waktu Eddah ni, Eddah yang makanan free tu kan. Tuan-tuan kena berdiri kat dinding, mana belakang tuan-tuan dinding betul-betul, baru tuan-tuan boleh bagi. Kalau tak, orang datang daripada belakang tarik apa semua. Orang bila nampak benda dia, dia berebut, dia akan berebut kerana kepelaparan. Itu baru, bukan tak makan, makan pagi tadi, makan tengah hari, makan bila orang tengok apa nama bagi agihan makanan ni, nak juga jadi berebut itu. Ini bayangkan Dajjal datang, makanan tak ada, lapar dah lama tak makan ni. Tiba-tiba Dajjal dah buat hujan datang, buat tumbuhan datang, buat makanan sebagainya. Ramai orang yang ikut Dajjal pada waktu tu kan. Suruh makanan kan. Suruh makanan ni pun ada cerita, kadang-kadang ada setengah masjid ni, orang hantar makanan, AJK suruh dulu sepagau. Suruh dulu. Bilal suruh 5 bungkus untuk anak dia. Dia AJK suruh bungkus. Dah yang datang-datang ni tak ada makanan. Dia baca tahlil tak ada makanan balik-balik. Sini tak apa, makanan mewah lebih-lebih kan. Ada setengah-tengah tempat dan kadang-kadang AJK suruh. Bila tengok dekat rak kasut, baru nak buka. Lah, rak kasut pun ada nasi juga orang suruh kat sini. Belum Dajjal muncul, nasi bungkus pun berebut. Baik. Kemudian sahabat tanya, wahai Rasulullah, berapa lamakah dia tinggal di bumi ini? Nabi tanya, ya Rasulullah, berapa lama Dajjal ni duduk atas muka bumi ini? Nabi sebut 40 hari, tetapi sehari seperti setahun, lalu sehari seperti sebulan, sehari seperti satu Jumaat, jadi seminggu, lalu hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Nabi sebut satu hari yang pertama, Dajjal ni keluar 40 hari je, tak lama. Tapi Nabi sebut hari pertama tu dia seperti mana? Setahun.
Hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, hari biasa seperti hari-hari biasa. Ulama-ulama buat kiraan satu tahun, dua bulan, dua minggu lebih kurang macam itu. Dan boleh jadi juga hari pertama tu setahun tu memang sungguh-sungguh macam setahun. Ulama-ulama tafsir kata begitu. Dan ada ulama-ulama kata tak, kemungkinan kerana dahsyatnya fitnah zaman tu, kita rasa sehari macam setahun. Kan kita ada kalanya rasa macam sebulan tu panjang sangat. Kenapa? Kerana duit gaji habis awal bulan. Raya duit gaji habis, 10 hari bulan dah habis, 13 hari bulan dah habis. Nak sampai 27 sampai 30 hari bulan tu rasa macam setahun rasa sebulan ni kan. Oh, dah lah gaji lambat dapat bonus awal raya. Nah, dia rasa macam setahun. Kerana keperitan yang kita lalui pada bulan tu. Tapi kalau pada bulan tu kita ni banyak kerja, sibuk sana sini, semua okey, kita rasa macam sekejap je rasa sebulan kan. Oh, tak rasa sebulan rasa. Ha, kita rasa macam itu. Boleh jadi juga kerana tu. Tapi Nabi sahabat tanya pada Rasulullah, pada waktu sehari setahun tu, apakah kami cukup melakukan solat seperti hari-hari biasa? Pada hari yang satu hari seperti setahun tu, macam mana? Setahun tu nak sembahyang 5 kali sahaja ke? Ataupun sembahyang macam biasa, macam hari-hari biasa? Nabi jawab bahawa tidak, bahkan tetap bagilah hari itu dengan ukuran hari biasa. Kalaulah hari pertama tu seperti mana setahun, jangan sembahyang 5 kali pula kira sehari. Boleh jadi kerana Nabi sebut sehari macam setahun tu sungguh. Daripada subuh nak sampai ke zuhur boleh jadi 6 bulan. Boleh jadi macam itu. Mana daripada zuhur nak sampai ke isyak boleh jadi 6 bulan juga. Nak kata macam setahun. Jangan kita semayang 3 bulan sekali. Semayang 3 bulan sekali. Sebab kita kata baru subuh tadi. Ini jadi baru zuhur 6 bulan. Tak. Nabi kata tetaplah pada ukuran hari-hari biasa. Maksudnya kita kira pada jam-jam waktu solat kita seperti yang biasa. Kan kalau kita waktu di antara asar ke maghrib lebih kurang 4 jam, 3 jam macam tu. Maka kira macam tu. Maghrib ke isyak 1 jam, 1 jam lebih macam tu. Maka kita ambil anggaran tersebut solat macam biasa. Ha, jangan tunggu pada waktu biasa. Walaupun waktu tu matahari cerah. Tapi matahari tak bergerak pada waktu tu akhir zaman. Maka semayang seperti mana biasa. Ini Nabi pesan dalam hadis. Hadis yang sahih, sahih Muslim. Maksudnya boleh jadi akhir zaman ni memang sungguh-sungguh jadi macam gini nanti. Satu hari seperti mana? Seperti mana setahun. Hari kedua seperti mana sebulan. Allahu Akbar. Kita tak tahulah macam mana. Macam mana keadaan zaman pada waktu ni. Mudah-mudahan kita tak sempatlah berjumpa pada waktu ni. Kerana sebelum Dajjal muncul pun kita fitnah-fitnah ujian yang sangat dahsyat. Bila kita baca hadis-hadis ni, kita bila dengar ulama-ulama pesan ni, kita rasa macam takut kita tak kuat. Takut kita ni berhadapan dengan Dajjal zaman ni, ujian sangat dahsyat ni, takut kita tak kuat. Biarlah kita ni tak sempat berjumpa pun tak apalah. Ya Rasulullah, kemudian sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, berapa cepatkah Dajjal menjelajah seluruh bumi? Dajjal ni dia akan bergerak 40 hari, dia akan pergi ke semua bandar yang ada atas dunia ni. Dia akan cari pengikut dia seramai yang mungkin. Pada waktu tu dalam masa 40 hari, setahun, 2 bulan, 2 minggu ni, dia akan cari pengikut dia seramai mungkin. Dia akan pergi ke semua bandar yang ada atas dunia ni, dalam keadaan macam mana ya Rasulullah? Cepat dia tu macam mana? Kalau ikut waktu biasa ni, perjalanan macam kita ni, lambatlah. Tapi Nabi sebut bahawa bagaikan hujan ditiup angin. Maksud dia cepat. Angin yang membawa, dia akan bergerak seperti mana angin Dajjal ni. Dia akan pergi ke satu tempat, pergi ke satu tempat. Dia akan datang ke satu tempat tu. Dia akan, siapa yang beriman pada dia, dia akan beri. Orang akan ikut dia pada waktu tu. Kemudian ditinggalkan. Oh, dia akan pergi ke tempat lain pula. Dia akan bergerak tempat lagi pula. Dia buat macam konsert tour kan. Ha, tour konsert kan. Artis-artis rock kan biasa. Dia lancar album, dia akan buat tour. Ha, tour daripada Amerika, Jepun, Korea apa semua dia buat tour. Macam tu juga dia pergi ke bandar-bandar ni. Dia akan cari pengikutnya. Lepas satu bandar, pergi satu bandar. Lepas satu bandar, pergi satu bandar. Bila selesai, orang yang tadi kapir jumpa kat Dajjal kat satu bandar. Dajjal pergi, dia tour kapir. Dia takkan boleh beriman balik. Takkan ada. Kapir mati tour kapir. Dia akan pergi tempat lain. Dia akan pergi tempat lain. Dia akan pergi tempat lain seterusnya. Kemudian dia datang kepada satu kaum, lalu menyeru mereka. Mereka pun beriman kepadanya dan memenuhi seruannya. Sesudah itu dia menyuruh langit menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Menyuruh bumi, maka tumbuhlah tanaman, sehingga ternakan mereka boleh pergi merumput sepuas-puasnya. Mengacurkan air sudu susu sederas-derasnya, dan nampak pinggangnya padat berisi. Nabi sebut bahawa dia pergi satu kaum, kemudian kaum tu ikut dia, beriman dengan dia, taat pada Dajjal, ikrar mengikuti Dajjal pada waktu tu, maka dia akan turunkan hujan. Pada waktu tu orang kemarau, tak ada makanan, kering pada waktu tu, air tak ada. Dia akan turunkan hujan, dia akan suruh bumi tumbuhkan tanaman, sehingga ternakan ni, lembu, kambing pada waktu tu boleh merumput, makan rumput sepuas-puasnya, keluar susu yang banyak sampai pinggangnya padat berisi. Maksudnya bukan manusia saja, sampai lembu-lembu ternakan di kampung tersebut, di kawasan tersebut yang ikut Dajjal, lembu-lembu jadi gemuk.
kenyang. Kerana pada waktu tu Dajjal ni fitnah dia, dia boleh turunkan hujan, dia boleh apa nama, dia boleh tumbuh-tumbuh tanaman pada waktu tu. Maka orang akan Dajjal lah. Orang nak nampak senang cepat, nak nampak untung cepat atas dunia, nak selamat, ikut Dajjal pada waktu tu. Kemudian Dajjal datang kepada satu kaum dan menyeru mereka, namun mereka menolaknya. Lalu dia pun pergi meninggalkan mereka. Namun tiba-tiba mereka ditimpa kekeringan sehingga jatuh miskin, tak ada apa-apa. Dajjal ni kepada kaum yang ikut dia, dia bagi macam-macam. Dia bagi hujan, dia bagi tanaman, dia bagi makanan. Kita ni dalam keadaan sekarang ni bolehlah kata, aku ni tak ikut Dajjal rasanya. Tak ada ikut Dajjal kan. Kita sekarang bolehlah air buka paip keluar, air buka peti sejuk, ada daging, ada ayam. Sekejap lagi lepas tahlil ada makan. Makan cukup bolehlah kita kata hari ni. Dalam keadaan nanti, waktu dalam keadaan kita bayang makanan tak ada, minuman tak ada tu, Allah, susah nak berhadapan dengan fitnah Dajjal pada waktu tu. Kalau kita betul-betul iman tak kuat kan, dahsyat. Kita jangan kata air kering, hujan tak turun setahun. Air Syabas tutup 3 hari, berlupur lah rumah kan. Syabas kata, empangan tercemar, tutup 3 hari. Menggelupur kali tak ada air. Keluar apa semua, tidur tak lena, nak berak pun takut apa semua. Susah hati, 3 hari. Ni Nabi sebut sebelum Dajjal muncul, 3 tahun kemarau. 3 tahun kemarau, tahun tak akhir, tak turun hujan langsung. Ini ujian yang sangat dahsyat. Kemudian pada kaum yang tak nak ikut dia, ini kaum orang-orang yang beriman. Kaum orang-orang yang beriman yang kuat iman dia, kampung tu kampung orang-orang yang beriman yang kuat. Kita kata area Qaryah ni, Surah Adiniyah ni, semua orang iman yang kuat ni. Dajjal datang semua tak nak ikut Dajjal. Dia kata ini semua ni Dajjal ni, fitnah ni. Siapa ikut Dajjal dia akan kapir masuk neraka. Kemudian Dajjal ni dia tinggalkan kaum ni. Kemudian kaum ni miskin kekeringan sampai tak ada apa-apa lagi pada waktu tu. Miskin kering tak ada apa-apa. Sahabat-sahabat lah hadir lain tanya, ya Rasulullah, pada waktu macam ini kami tak ada makanan, tak ada minuman ni, kami nak buat macam mana nak terus hidup? Nabi sebut bahawa orang yang beriman akan hidup, akan kenyang dengan zikrullah. Ada zikir yang Nabi SAW ajar, siapa yang baca zikir ni, yang baca Quran, dia akan kenyang, dia akan hilang haus dan tekak dia. Ini orang yang betul-betul kena kuat percaya pada Allah SWT. Kerana Allah SWT boleh beri kita kenyang ni dengan ada sebab, dengan tanpa sebab. Ada jadi sebab kita makan kenyang. Boleh jadi tanpa makan pun kita boleh jadi kenyang juga kadang-kadang kan. Ada orang kadang-kadang dia tukang masak kan, tukang masak. Macam Pak Yashim kan, dia masak-masak dan dia tak makan pun. Dia kata dia tengok orang masak, masak makan pun dia dah kenyang dah. Dia suruh orang orang makan sok lutut, dia tak nak makan, dia kenyang dengan apa, kerana dia masak hari-hari. Macam itu juga boleh jadi kerana ada sebab-sebab lain, Allah Ta'ala boleh beri kita kenyang tanpa kita makan. Kita tengok Ashabul Kahfi dalam Suratul Kahfi, tidur 309 tahun. Ada kita baca Suratul Kahfi tu cerita pasal malaikat suap makan Ashabul Kahfi? Tak ada. 309 tahun tak makan Ashabul Kahfi tu. Cuma yang ada malaikat datang membalik-balikkan tubuh Ashabul Kahfi tu je, supaya dalam 309 tahun tu badan dia tak melekat dengan tanah. Jadi malaikat balik-balikkan, itu saja. Tak ada makanan. Boleh hidup 300 tahun tanpa makanan? Boleh. Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kuasa Allah. Kita ni yakin tak yakin? Bila kita yakin dengan Allah Subhanahu Taala, Allah Subhanahu Taala akan tolong kita. Kita ni atas dunia lagi tak berapa yakin dengan Allah Taala, payahlah kan? Payahlah. Kita ni kadang-kadang contohnya bekerja, buat kerja kan. Dapat bos yang tak berapa elok, yang tak bagi semayang, yang tak bagi pergi semayang Jumaat ni, tempat kerja kita tu pun buat benda yang tak berapa elok sangat. Nak berhenti takut kita ni kadang. Ni kalau berhenti je lagi, anak bini nak makan apa ni? Duit tak ada semua. Dia lupa rezeki ni Allah Ta'ala beri, bukan bos dia beri. Rezeki Allah Ta'ala beri. Saya jumpa beberapa orang yang dia pernah cerita pada saya, dia ni kerja dekat tempat yang tak berapa elok apa semua. Gaji besar. Biasa kerja tak berapa elok ni gaji besar. Bila dia kata, tapi kerana dia ni nak jaga dia punya amal iman dia ni, dia berhenti kerja. Dia berhenti kerja, dia dapat kerja lain, kerja yang lagi kecil gaji daripada tu. Tapi dia kata, ustaz, saya ni walaupun gaji kecil daripada dulu, tapi saya punya rezeki ni cukup. Belanja tak habis rasa. Rezeki tak cukup, berkat raja belanja tak habis. Dulu gaji besar, tapi tak cukup manjang rasa. Hujung bulan rasa sempit. Ni hujung bulan rasa setahun, sebulan macam setahun ni. Duit besar tapi awal bulan dah rasa habis, tak cukup ini, tak cukup itu, rezeki tak berkat, nampak. Kita yakin rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bila zaman Dajjal keluar ni, kita Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan untuk kita sabar dengan fitnah Dajjal. Sabar dengan fitnah Dajjal. Baik. Kemudian dia melalui tanah kosong lalu berkata, Dajjal ni dia pergi dekat tanah kosong pula. Dia berjalan dekat satu tanah kosong. Kemudian dia cakap pada tanah tersebut, kawasan tanah kosong tu,
keluarkan simpananmu, lalu dikeluarkan harta kekayaan yang disimpan di dalam tanah itu mengikutnya bagai kawanan lebah yang mengikut ratunya. Disebut bahawa Dajjal ni dia pergi dekat kawasan tanah lapang, kawasan yang tak ada apa-apa, dia seru, keluarkan segala simpanan kamu, kerana dalam tanah ni ada emas, ada perak, boleh jaga juga harta orang-orang dulu yang tersimpan dalam tanah, emas dan sebagainya. Dia kata keluar, semua terkeluar sendiri, tak payah pergi gali, tak payah pakai apa. Sekarang ni ada orang cari harta karun dekat TV, saya tengok pakai metal detector tu kan, pakai mesin yang kesan nak besi dalam tanah, dia cari titik-titik-titik, orang dia gali-gali-gali, jumpa lah, ingatkan emas, rupanya sudu lama, jumpa sudu lama, jumpa engsel pintu kan. Ini punya geng-geng nak mencari harta karun ni. Dajjal dia tak payah pergi cari pakai mesin apa cari, tak, dia seru je, keluar simpanan kamu semua, keluar emas-emas yang orang simpan dulu dengan perak dengan apa semua keluar, tuan. Ini fitnah Dajjal, nampak. Orang yang cinta pada dunia akan ikut Dajjal. Kerana Dajjal bawa kekayaan, dia boleh tarik keluar ni harta-harta daripada bawah tanah ni. Dulu ni geng-geng orang Melayu ni ada geng apa, tarik duit. Tarik duit kan, tak tahu macam mana, dengan keris berdiri dia, dengan apa tu, tarik duit penuh satu bonet. Simpan bawa balik rumah jadi daun, kena tipu dengan jin. Ada juga yang begini. Dulu saya masa habis belajar dulu, budak-budak tu lah, duduk bergaung pakcik-pakcik ni kan. Bergaung pakcik-pakcik ni mengikut lah, pergi isyak pergi sana, pergi isyak pergi sini, tengok buat benda belik-belik ni. Lepas tu kita rasa, apalah bodoh, ingat aku mengikut benda ni. Geng-geng tarik duit, geng kirih berdiri, ni semua kena main dengan jin pun ni. Sampai seperti mana? Seperti mana lebah mengikuti ratunya. Harta ni akan keluar macam mana lebah ikut ratu dia. Kita ni, lebah ni, dia akan pindah rumah daripada satu tempat. Kadang pokok ni tak elok, dia pergi satu tempat. Yang ikut pindah apa? Tentera dia ikut ratu dia. Dalam lebah tu ada satu ratu dia. Ratu dia ni ikut pergi, maka tentera ikut sekali. Harta begitu juga, harta yang bawah tanah yang Dajjal seru ni, dia akan ikut Dajjal seperti mana lebah mengikuti ratu ni. Dia akan keluar ikut semua sekali. Ni orang yang atas dunia, sibuk kejar dunia, maka hati dia penuh dengan dunia, dia akan mudah untuk mengikut Dajjal. Ni orang sekarang, zaman sekarang ini, kerja daripada pagi sampai ke malam, sampai tak ada masa nak pergi masjid, tak ada masa dengan keluarga, sibuk cari duit manjang. Dalam hati dia, kepala dia fikir nak cari duit je, manjang. Kepala dia tak ada fikir lain, cari duit je. Orang yang macam ini, dia mudah untuk ikut Dajjal, kerana hati dia penuh dengan dunia. Kaya, kaya tak salah, tak ada masalah kaya. Kaya lagi bagus bagi orang Islam kaya kan. Bila orang Islam kaya, dia boleh bina masjid macam dekat apa, pengasas RHB tu kan, Pendek Sendayan tu, dia boleh bina masjid, dia boleh macam-macam bagi zakat, bantuan pada orang Islam sebagainya. Tapi yang tak boleh, kita ni kaya, hati kita simpan dunia dekat hati kita. Ada orang kadang-kadang kaya tapi dia tak simpan dunia dalam hati dia. Ada orang kadang-kadang ada motor sebiji je, tapi dia punya sayang motor tu lebih daripada jutawan lagi. Punya petang-petang, gosok motor, lap motor kan, bantang sikit, taik burung, sanggup keluar tisu kedai mamak, lap taik burung dekat motor dia. Balik motor, duduk depan rumah, tutup grill, tengok motor, belik tayar, isap ukur apa semua. Sayang sangat. Ini orang yang walaupun dia ada motor, tapi dunia dalam hati dia, motor tu dalam hati dia. Ada orang yang dia kaya, tapi dia tak kisah, dia boleh dermawan, sedekah dan sebagainya. Jangan letak dunia dalam hati kita, kerana boleh jadi ikut Dajjal nanti. Kemudian Dajjal memanggil seorang anak muda, lalu dihentam anak itu dengan pedang sampai terbelah menjadi dua bahagian. Jarak di antara kedua-dua bahagian itu satu lemparan. Baik. Ini juga disebut dalam Sahih Bukhari, dalam hadis yang lain yang ceritakan tentang kisah ni sahaja. Kita pernah sebut bahawa sebelum ni dekat luar Madinah, semua orang ikut dia pada waktu tu. Bila dia jumpa, orang akan taat pada dia, kecuali seorang pemuda ni tadi. Pemuda ni tadi, dia jumpa dengan Dajjal, dia boleh engkari Dajjal. Dajjal kata, beriman dengan aku. Dia kata, aku tak nak beriman dengan kau. Engkaulah Dajjal yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis. Maka aku akan engkar kau, aku tak boleh ikut kau. Dajjal marah dia, Dajjal potong dia, terbelah dua. Dalam hadis yang disebut, potong dua ni, jarak satu lemparan. Satu lemparan ni jauh jugalah. Dia adalah pemuda yang akan dibunuh oleh Dajjal nanti. Dan Dajjal takkan dapat. Ini kalau betul lah cerita ni berkait dengan hadis ni, maknanya budak ni dah ada, zaman kita dengan Dajjal sangat sangat dekat. Ketika Dajjal berada dalam keadaan demikian, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Al-Masih Isa bin Maryam. Baik. Pada waktu Dajjal ni, dia tengah cari pengikut, dia pergi ke timur, dia pergi ke barat, dia pergi daripada satu bandar ke satu bandar yang lain untuk cari pengikut dia seramai mungkin. Pada waktu ini Allah Taala turunkan Al-Masih Isa bin Maryam. Cair seperti mana garam yang terkena air, kulit dah akan terus cair sendiri Dajjal. Dan Isa tak boleh buat apa pun.
Nabi Isa dia turun di Menara Putih di sebelah timur Damsyik, mengenakan dua pasang pakaian berwarna merah. Ketika Nabi Isa AS ni turun dekat Menara Putih dekat Damsyik, ikut Imam Ibn Kathir rahimahullah, Menara Putih ni adalah Menara Jami' Umawi dekat Damsyik, Syria. Ni ikut pendapat Ibn Kathir rahimahullah. Dekat situ nanti Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala. Akan ada dua malaikat tepi dia. Pada waktu tu Nabi Isa AS pakai pakaian warna merah. Dia warna merah ni sebab apa? Sebab nampak, nampak garang sikit. Kerana nak berlawan dengan Dajjal. Nak berlawan dengan Dajjal kan. Pasal ada iklan dekat kereta, iklan dekat billboard tengah highway. Dia kata iklan kereta Honda, dia kata, dia tunjuk iklan kereta Honda tu warna merah lah. Dia kata, perasan tak semua superhero pakai warna merah? Dia kata, oh, betul juga, Superman, Spiderman, Flash, apa semua pakai warna merah kan. Maksudnya nak kata, kalau warna merah ni dia nampak macam hero sikit lah. Nabi Isa AS pun diturunkan oleh Allah SWT, disebutlah hadis ni, dia akan pakai pakaian merah. Mana berhadapan nak berperang dengan dengan Dajjal laknatullah. Kemudian dia meletakkan tangannya pada sayap dua malaikat. Malaikat akan bawa dia turun daripada atas. Nabi Isa AS akan turun pada umur dia 33 tahun. Maksudnya dia diangkat oleh Allah SWT dulu umur 33 tahun. Dia akan diturunkan balik oleh Allah SWT atas dunia nanti umur 33 tahun. Nabi Isa AS. Dan dia akan mati umur 40 tahun. Maksudnya dia akan hidup ada umur 7 tahun lagi dia hidup atas dunia. Baik. Sebab apa? Sebab sebagai ulama sebut 33 tahun ni, kalau orang lelaki ni waktu dia paling kuat, paling handsome. Ha, umur 33 tahun. Ahli syurga, orang lelaki umur 33 tahun. Maksudnya, kerana apa? Kerana 33 tahun ni umur paling tu waktu paling handsome sekali pada waktu tu. Ha, 33 tahun. Saya baru 31, ada 2 tahun lagi. Ha. Kalau kata sekarang handsome, 2 tahun lagi handsome. Kalau tak boncit lah. Ini Nabi Isa AS ini 33 tahun, bukan orang Melayu. Orang Melayu ialah hidung macam pelepah kurma kan. Ini Nabi Isa AS ni Bani Israel. Bani Israel ni handsome. 33 tahun Nabi Isa AS ni sangat handsome pada waktu tu. Kemal. Baik. Kemudian Nabi Isa AS ni, dia pada waktu tu seperti seolah-olah baru lepas mandi. Dia dalam keadaan basah, rambut dia ada air pada waktu tu. Apabila beliau menganggukkan kepalanya, bergerakkan kepalanya, maka seolah-olah menitiskan air kepalanya. Dan apabila mengangkat kepala, maka seolah-olah berguguran titisan di rambutnya bagaikan manik-manik mutiara. Mana rambut dia basah kemas pada waktu tu. Nampak macam handsome lah kita kata kan. Orang yang mandi baru lepas mandi ni segar. Kan kita boleh beza muka orang lepas mandi dengan muka orang tak mandi kan. Ha. Muka orang lepas mandi ni nampak segar sikit. Muka dia nampak kulit tu macam bersih sikit. Ni muka tak mandi, muka penuh dengan petroleum. Berminyak sekali muka dia. Muka minyak bau lagi tak cerita. Ha. Buat kopiah tak basuh ni kan. Game kopiah tak basuh ni. Ni budak-budak ni tadi dia faham lah cerita kopiah tak basuh kan. Baik. Tidak seorang kafir pun yang mencium bau nafasnya kecuali mati. Nabi sebutlah hadis sahih. Nabi Isa AS ni tak payah buat apa pun. Nafas dia sahaja Nabi sebut, orang kafir itu mati terus. Itu nampak Nabi Isa AS mati terus orang kafir. Dajjal jumpa Nabi Isa AS lari terus bila jumpa Nabi Isa AS. Padahal nafasnya dapat tercium sejauh mata memandang. Nafas Nabi Isa AS ni orang kafir dia akan bau daripada jauh lagi. Maksudnya dia nampak Nabi Isa AS semua lari daripada jauh. Kerana bila dapat hidu je bau nafas Nabi Isa AS, Nabi surat hadis tu mati. Tak ada melainkan mati. Nampak ni cerita dia beginilah. Bila dalam keadaan Dajjal ni, last sebelum Nabi Isa turun ni, Dajjal ni dia hampir-hampir berjaya mengalahkan tentera Islam pada waktu tu. Dia hampir-hampir berjaya mengalahkan tentera yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Pada waktu tu ramai tentera Islam dah terbunuh. Mana umat Islam ni dalam keadaannya sangat kritikal. Pada waktu tu lah barulah Allah Ta'ala turunkan bantuan. Barulah Allah Ta'ala turunkan Nabi Isa AS. Allah Ta'ala tak turunkan masa awal-awal, Allah Ta'ala turunkan last. Bila memang macam itulah, kita ni kena berhadapan dengan usri yusra kan. Berhadapan dengan susah dulu, baru Allah Ta'ala akan turunkan bantuan. Kita kena berperang dulu pada waktu tu. Berperang dengan harapan dengan Dajjal pun semua dengan kesusahan. Last sekali, barulah Allah Ta'ala turunkan Nabi Isa AS. Nabi Isa AS turun, nafas dia saja orang kafir baru tu mati. Nampak? Hebat tak hebat ni? Kemudian, beliau mencari Dajjal. Dan akhirnya bertemu di pintu kota Lut. Kemudian bila diturunkan oleh Allah SWT, Nabi Isa ni dia cari Dajjal. Kerana dia ditugaskan untuk menamatkan riwayat Dajjal ni.
Dia pun mencari Dajjal ke timur dan ke barat. Dan Nabi Isa AS ni Allah Ta'ala cipta dia seolah-olah macam magnet kepada Dajjal. Mana Dajjal ada, dekat situ nanti Nabi Isa AS boleh muncul dekat situ. Dajjal lari ke timur, dia boleh ada dekat timur. Dajjal lari ke barat, dia boleh ada dekat barat. Hinggalah dia bertemu dengan Dajjal ini di pintu kota Lod. Lod ini hari ini kawasan berhadapan dengan berhampiran dengan airport Israel hari ini. Itu kawasan tempat Dajjal akan dibunuh. Dia ditulis kat situ, Babu Lod, pintu kota Lut. Kota Lut ni adalah tempat yang disebutlah hadis Dajjal akan dibunuh Nabi Isa AS. Nabi Isa AS akan baling tombak, akan terkena belakang Dajjal, dan Dajjal akan terus mati pada waktu tu dekat situ juga. Tentera-tentera dia lagi akan melarikan diri. Inilah yang disebut tentera-tentera dia, antaranya adalah Yahudi Asfahan. Yahudi Asfahan yang akan berlari. Lepas tu dia disebutlah hadis Nabi SAW, nanti orang Yahudi akhir zaman akan berlindung di sebalik pokok kayu, pokok-pokok dan batu-batu. Pokok-pokok akan dan batu-batu akan berkata, wahai Muslim, bunuhlah Yahudi yang berada di belakang aku, kecuali pokok gharqad, illa syajarata gharqad. Kerana pokok gharqad ini adalah syajarata Yahudiyun, Nabi sebut. Kerana pokok gharqad adalah pokok yang akan melindungi Yahudi. Orang Yahudi ni duduk kat pokok batu mana, pokok batu akan bagi tahu tentera Islam, ni Yahudi belakang aku, bunuh dia. Ni Yahudi belakang aku, bunuh dia. Orang tentera Islam akan dapat ingat, dapat dengar benda suara daripada pokok dengan batu. Kecuali kalau dia menyogok dekat pokok gharqad. Ha, pokok gharqad ni adalah satu pokok yang berduri. Sebab tu dulu kawasan Madinah tu, kawasan perkuburan Baqi tu adalah adalah tempat pokok gharqad banyak. Kat perkuburan Baqi tu. Ha, tu dia panggil Baqi al-Gharqad. Ha, kerana tempat tu dulu adalah kawasan pokok gharqad. Pokok gharqad dia macam pokok Christmas sikit, tapi dia ada duri-duri sikit. Ha, orang Israel, dia banyak tanam kat Israel pokok ni. Kerana apa? Kerana mereka tahu dalam hadis Nabi sebut pokok gharqad ni sahaja yang akan melindungi dia daripada dibunuh oleh tentera Islam di akhir zaman nanti. Di akhir zaman nanti takkan ada lagi orang Yahudi. Orang Yahudi ni akan dibunuh oleh Dajjal. Akan dibunuh oleh tentera Islam dan Nabi Isa AS. Kemudian beliau datang kepada kaum yang dipelihara Allah dari Dajjal. Beliau mengusap wajah mereka dan mencerita darjat-darjat mereka di dalam syurga. Seterusnya nanti kita sambung pada bulan depan. Kerana ni tak selesai lagi, hadis ni panjang, dia sambung pula dengan cerita Yajud Makjud. Sesungguhnya bila Nabi Isa AS dah selesai bunuh Dajjal, dalam keadaan tentera Islam nak balik semula ke kampung-kampung halaman mereka, dalam kitab disebut, hadis disebut tentang kemudian Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Isa AS. Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Isa AS, sesungguhnya aku telah memunculkan beberapa makhlukku, tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka, dari itu bawalah hamba-hambaku berlindung ke gunung. Allah Ta'ala bagi wahyu kepada Nabi Isa AS, aku dah lepaskan sekumpulan hambaku, yakni Ya'juj Ma'juj, yang tak ada siapa pun boleh lawan ni, makhluk ni. Tak ada siapa boleh lawan. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Isa AS untuk bawa tentera Islam, umat Nabi Muhammad SAW ni berlindung kat gua, berlindung kat gunung-gunung sahaja untuk menyelamatkan negeri daripada Ya'juj Ma'juj ni. Kita akan sambung pada hadis ni pada bulan hadapan, insyaAllah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan apa yang kita dapat daripada hadis Nabi SAW ni dapat beri manfaat kepada kita, sedikit sebanyak memberi kefahaman kepada kita mengenai peristiwa-peristiwa yang akan berlaku akhir zaman. Kita boleh dapat gambarkan, bayangkan betapa dahsyatnya fitnah yang berlaku akhir zaman pada waktu Dajjal dan sebagainya pada waktu itu. Mudah-mudahan kita tak berjumpa dah dengan zaman tu. Dan kalau kita berjumpa juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala beri kekuatan kepada kita untuk berhadapan dengan zaman tersebut. Dan daripada hadis ni juga kita dapati bahawa apa yang Nabi SAW nak cakap pentingnya adalah bagi kamu ni menguatkan akidah. Jadi jaga diri kita ni dengan akidah. Bila akidah kita kuat, hubungan dengan Allah Subhanahu Taala kita jaga, kita ni tawakal dengan Allah Subhanahu Taala ni kuat, maka kita ni wa'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang mukmin ni bertawakal. Orang mukmin ni sifat dia bertawakal pada Allah. Bila kita biasa tawakal pada Allah, kita tak akan risau sangat masalah dunia. Tak akan risau sangat apa-apa yang akan menimpa kita. Kita yakin Allah Ta'ala akan tolong kita. Cuma kita tak tahu cepat atau lambat atau bagaimana cara dia, Allah Ta'ala akan tolong kita. Macam kita dalam keadaan mempunyai kesempitan rezeki, kan? Bila kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala sebut وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, Allah Ta'ala akan beri rezeki pada dia مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, daripada tempat yang dia tak sangka-sangka. Tah mana-mana tiba-tiba ada orang bayar hutang, tah mana-mana tiba-tiba ada orang nak belanja pula. Ada, Allah Ta'ala akan beri rezeki. Allah Ta'ala akan tolong kita. Begitu juga dalam urusan yang lain, bila kita ada masalah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala kuat, yakin, minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tolong kita. Kita ni kadang-kadang jarang minta tolong Allah. Kita ni sombong dengan Allah Ta'ala.
Nah, sedangkan Nabi SAW sebut, mintalah pada Allah SWT walaupun garam, Nabi kata. Walaupun garam, Nabi sebutlah hadis, minta dengan Allah. Garam ni benda kecil kan? Kita pernah minta garam dekat sini, semayang. Kan ada pernah Ustaz Muhyid baca doa lepas maghrib, ya Allah berikanlah kami garam, ya Allah kami tak pernah, kami tak cukup garam. Tak pernah. Kenapa? Kerana kita rasa benda ni kecil. Tapi kita Nabi sebut baru mana katanya, benda-benda kecil pun minta pada Allah Ta'ala. Apatah lagi benda-benda besar. Mana kita ni kalau ada masalah sedikit kat rumah, kita rasa benda-benda ni pun kita perlukan bantuan Allah Ta'ala, minta, merayu ada masa pada waktu awal pagi sebelum subuh tu, kita menajat pada Allah Ta'ala, minta segala benda. Ya Allah, tayar aku dah botak, ya Allah, empat-empat ni, ni kalau terus bawa jalan ni panjat je lagi, meletup dengan tayar, minta ya Allah ganti tayar baru, minta pada Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala adalah rezeki kok mana pun. Biasakan dengan minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun benda-benda kecil. Jangan jadi hamba yang sombong. Allah Ta'ala dia suka kita minta pada Allah Ta'ala apa saja, Allah Ta'ala dia akan beri. Kerana Allah Ta'ala ni radiyun, Allah Ta'ala maha kaya. Kita ni bila doa, ya Allah, Allahumma anta ghaniyun wa nahnu fuqara'u ilaik. Ya Allah, engkau maha kaya, kami ni miskin. Wa nahnu fuqara'u ilaik, kami miskin, kami tak ada benda, ya Allah. Ini benda kecil-kecil ni, tolonglah ya Allah, bantu kami. Allah Ta'ala akan tolong. Kerana Allah Ta'ala suka hamba dia yang meminta-minta. Allah Ta'ala tak suka pada hamba dia yang tak suka berdoa pada dia. Kerana orang yang tak suka berdoa pada Allah Subhanahu Ta'ala ni, Allah Ta'ala anggap orang yang sombong. Dia sombong dan dia rasa macam, hey, ini masalah aku boleh settle sendiri, tak payah doa ni. Doa ni benda-benda lain lah kan, tak payah doa. Kita rasa benda ni boleh settle ni, boleh buat sendiri. Kita rasa masalah kita ni selesai dengan kita buat sendiri. Sedangkan semuanya berlaku, disusun, diatur dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kena banyak tawakal. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kena jaga baik-baik. Wallahu a'lam, saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.